Seluruh dokter dan pegawai dari Balai Kesehatan Mata Masyarakat membagikan dan memasang pita hitam di lengan sebagai bentuk penolakan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2019 yang dinilai tidak efektif terhadap pelayanan bagi pasien. Penolakan ini lantaran penyatuan rumah sakit umum dengan Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang merupakan rumah sakit khusus tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2005. Pandangan saya tentang kejadian kemarin adalah saya tetap berketetapan bahwa selama saya belum menerima PMK itu dan mendapatkan petunjuk teknis, saya tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Adapun untuk mensikapi kejadian kemarin, saya sudah berkomunikasi ke Kementerian Kesehatan, nanti akan diterbitkan semacam surat edaran untuk membackup di masa transisi ini, baik sebagai pimpinan Satgel, sebagai KPA, dan sebagai penanggung jawab entitas akuntansi ini.